Para buruh PT Budi Vitex Indonesia di Subang ini kesal karena tuntutan mereka atas hak mendapatkan tunjangan hari raya tidak direspon baik oleh perusahaan. Pihak perusahaan bahkan menolak untuk menemui mereka sehingga emosi pun tersulut. Seragam kerja mereka pun dibakar. Situasi akhirnya mereda setelah pihak manajemen mendatangi para buruh dengan menjanjikan akan memberikan THR sebesar 1,5 juta rupiah per buruh yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun. Gini, kalau yang mau dengan THR 1,5 ya, kerja, yang tidak mau silakan dianggap mengundurkan diri. Itu perusahaan bilang. Oh, bilang gitu. Ya. Jadi dia menekan secara gitu ya, secara tidak langsung. Ya. Gimana, Pak? Ya gini, karena perusahaan itu kan tidak mampu. Perusahaan memberikan 1.500. Perusahaan ngasih informasi ke beliau jika yang siap menerima THR sebesar itu maka silakan bekerja kembali. Yang tidak siap artinya mereka tidak dianggap mengundurkan diri. Perusahaan memberikan statement seperti itu. Nah, mereka yang seperti Bapak lihat lah, bakar-bakar baju apa segala macam di depan ya. Begitu, Pak. Meski pihak perusahaan telah berjanji memberikan THR melebihi ketentuan sebesar 90% dari gaji, termasuk bus antarjemput, namun para buruh tetap ngotot untuk kembali melakukan unjuk rasa.